Karena kalau perjodohan itu tetap mau dilaksanakan, berarti Bu Vita sudah menikahkan Haris dengan seorang koruptor. Waktu Mas Haris nembak Mbak Farah, dia bilang apa? Aduh Mbak, kalau saya bilang saya nggak sengaja, pasti Mbak Elma nggak bakal percaya kan? Saya juga kesel, kenapa saya bisa salah kirim? Emangnya Mbak Farah mau kirim ke siapa? Kalau Mbak Farah nggak enak untuk cerita, nggak apa-apa, nggak usah cerita. Mendingan hari ini kita ngebahas enaknya kita bikin apa lagi ya? Nah, itu kayaknya lebih pas. Tapi kata Mbak Dinda sih, dia pengennya kita libur hari ini. Kenapa sih nama saya dibawa-bawa? Mbak Elma nanyain, kita mau bikin apa hari ini? Terus saya bilang, Mbak Dindanya mau libur dulu hari ini. Iya, but important things is, barang-barang kerajinan kemarin udah ada beberapa butik yang pesen. Alhamdulillah. Ibu nanya, ibu bertanya-tanya. Ih, udah. Jangan bercanda, ada apaan? Kasihan banget sih, masa nggak tahu ada seorang calon mertua yang nggak tahu kalau calon menantunya itu adalah seorang koruptor. Oh, siapa? Ya situlah, masa nggak tahu? Ah, Bu Reni kalau ngomong yang bener sih ah. Bu, Reni itu loh, kalau bicara selalu berdasarkan fakta aktual. Sekarang faktanya mana? Bu Alen, kasih tahu tuh. Ya, tadi si Lala baru beli sepeda listrik tuh. Ya elah, apa hubungannya sih sama korupsi? Bu, saya tanya nih ya. Sekarang saya tanya, saya bertanya-tanya. Sepeda listrik itu harganya berapa juta ya? Sekitar 4-5 jutaan. Wow, mahal ya sepeda listrik 5 juta, mehong. Sekarang saya tanya ya, siapa yang pegang uang hasil penjualan sampah di bank sampah kampung kita ini? Farah. Nah, jelas kan? Jadi Bu Vita, cepat putuskan, tetap mau menjodohkan Haris dengan Farah atau enggak? Karena kalau perjodohan itu tetap mau dilaksanakan, berarti Bu Vita sudah menikahkan Haris dengan seorang koruptor. Dan berarti Bu Vita juga musuh kita, ya gak sih? Betul! Sebelum ada kepastian, saya tidak akan percaya dengan kalian semua. Itu namanya fitnah. Ya udah, gak apa-apa. Gak masyaallah kalau gak mau percaya sama kita. Tapi siap-siap aja, tanggung resikonya sendiri. Mari Bu, kita mau bertugas lagi.